Tiada penganjuran rumah terbuka Aidilfitri di Seri Perdana tahun ini. Agensi kerajaan juga dinasihat supaya lebih berhemat dan bersederhana menganjurkan sambutan Hari Raya. Ini kali kedua kerajaan Madani tidak mengadakan rumah terbuka di peringkat persekutuan. Kita kata kerajaan harus cermat dan belanja. Dan ini termasuk agensi-agensi. Nak sambut Aidilfitri mula Sabah. Tapi saya nak pastikan perbendaharaan dan syarikat-syarikat kerajaan, tunjuklah contoh. Janganlah bersaing siapa lebih megah dan gagah. Bukan wang kamu pun. Jadi saya nak ingatkan betul. Kadang-kadang kita lupa. Saya Perdana Menteri, saya belanja apa salah? Perdana Menteri. Tapi saya fikir bukan wang saya pribadi. Apa artinya saya tak ambil gaji tapi saya belanja boros wang kerajaan? Tak ada mana. Jadi untuk sambutan, sambutlah sederhana.